أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والحمد لله على نعمة الكريم والحمد لله تنزيل القرآن الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد sahabat-sahabat Facebookia dimanapun kita berada, sa'in wasa'in dimanapun kita berada yang mungkin luar biasa di malam hari ini kita diberikan oleh Allah nikmat. Allah menjelaskan di surat 32 As-Sajdah ayat 9, lalu kusempurnakan dulu, lalu kujadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati, amatlah sedikit manusia bersyukur. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran di ayat yang lain, di surat 23 Al-Mu'minun ayat 78, Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati, amat sedikitlah manusia itu bersyukur. Mari kita sama-sama di malam ini, di malam bulan Ramadan ini, kita sama-sama menggunakan wujud syukur, punya telinga untuk mendengar, punya mata untuk melihat, punya hati untuk memahami. Berapa banyak manusia ditutup oleh Allah pendengaran, penglihatan dan hatinya, maka manusia itu tak lebih daripada binatang. Sebagaimana Allah jelaskan di surat 7 179, isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak memahami ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tetapi tidak melihat tanda-tanda mendengar ayat-ayat Allah atau tanda-tanda mendengar ayat-ayat Allah. Mereka punya mata tetapi tidak pernah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, kekuasaan Tuhan semesta alam. Maka manusia itu seperti binatang ternak, bahkan lebih lagi. Mari saudara-saudaraku saya Indonesia, jamaah Facebookia, mari kita gunakan pendengaran kita, penglihatan kita untuk kita bersyukur. 15 abad yang lalu Rasulullah berpesan di dalam Al-Quran di surat 25 Al-Furqan ayat 30, wa qala Rasul ya Rabbi innal qawmi taqaduna hadal Quran menurut. Berkata Rasul, ya Tuhanku, aku minta umatku tidak menghentikan Al-Quran. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, di malam hari ini saya ditemanin oleh tokoh agama dari agama Buddha. Kalau Tad kan di Islam, Tad Kiai ya. Syekh Habib ya. Kalau di Buddha apa? Saya biksu. Tapi di dalam biksu kita ini kita acarya namanya. Biksu acarya. Acarya itu gelar. Bukan. Panggilan. Cari. Tingkatnya, tingkat acarya. Biksu, ya kan? Ya. Jadi saudara-saudaraku, kita malam hari ini mengkaji hukum langit, ya kan? Hukum langit, hukum Tuhan semesta alam. Artinya, malam hari ini cukup temanya luar biasa. Reinkarnasi dan karma dalam kajian hukum langit. Hukum langit, ya kan? Hukum langit. Langit itu bukan di atas, ya. Tidak bisa dipegang, tidak bisa disentuh, tapi bisa dirasakan hukum langit, ya kan? Kita sistemnya ngobrol, ya kan? Tidak pikiran. Yang luar biasa, nanti kenalkan biksu, di mana, itu namanya siapa, kita kenal. Apa dong? Silakan. Nama saya Biksu Acarya, ya. Acarya. Acarya Sukarman Wangsa. Sukarman Wangsa. Terus yang kedua, apa beda? Ada saya lihat biksu yang pakai rambut, ya, berambut dengan berkepala botak. Kalau biksu pasti botak. Biksu itu pasti botak. Ya. Tapi kalau dia nggak botak, namanya pandita. Pandita. Nah, ya. Ini harus tahu. Jadi ya. Ada sahabat Facebook aja
namanya biksu pasti botak, ya kan? Ya kan? Seperti itu. Penghucu dengan Buddha itu beda. Apa penghucu juga biksu? Konghucu bukan biksu, tapi konghucu saya kurang tahu. Kurang tahu. Iya sebutannya, tapi dia bukan biksu setahu saya, karena dia tidak botak. Iya. Iya. Tapi ada di Indonesia kan yang masuk agama yang diakui oleh negara kita kan yang terakhir. Konghucu. Betul. Apakah Konghucu itu ajaran? Ya, Konghucu ajaran. Apa sektor dari Buddha? Oh tidak. 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 Berarti ajaran dari Tuhan juga. Ajaran dari Tuhan, tapi bukan Buddha. Bukan Buddha. Iya, tapi ajaran Tuhan juga. Apakah Buddha itu sama seperti agama Islam? Ada Muhammadiyah, ada NU, ada Syiah, ada macam. Kurang lebih ya. Sekte ada sekte. Ya, kan? Buddha itu ada sekte, macam-macam sekte. Kalau kita ini seperti saya baju merah, ini Tantrayana. Tantrayana. Ya. Buddha itu ada tiga sekte garis besarnya, Hinayana atau Theravada, Mahayana, dan Tantrayana atau Wajrayana. Oke, berarti hampir sama. Iya. Dengan Islam ada Muhammadiyah. Kalau ukuran besar Islam itu di dunia ada dua, Sunni, Syiah, ya kan, yang berkembang di dunia. Ya kan, bahkan nambah Wahabi gitu, seperti ini. Nah, gini, Biksu, malam hari ini kita berbicara tentang reinkarnasi dan karma. Ya. Saya pernah dengar Biksu setahun yang lalu bahwa agama yang kita jalani masing-masing berbeda agama adalah sebuah karma. Benar atau tidak? Ya. Karma itu kalau kita bilang jangan bilang kalau orang pikir karma itu jelek. Tidak. Karma itu tidak sebut jelek, ada karma baik dan ada karma buruk. Ada karma baik, ada karma buruk. Iya, perbuatan baik akan menimpa yang baik, menimpa karma yang baik. Perbuatan jahat akan menimpa karma yang jahat. Oke, saya bukakan mulanya. Ketika pernyataan biksu seperti itu, saya buka surat 17 ayat 7. Ya kan? Surat 17 ayat 7 Al-Isra. In ahsantum ahsantum li ampusikum. Wain asaktum palaha. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagimu sendiri. Betul. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan ditimpa sendiri. Berarti itu karma. Ya, karma. Jadi ketika biksu agama Buddha, saya beragama Islam, apakah ini karma? Ketetapan dari Tuhan. Apa ketetapan dari Tuhan? Karena kita lahir di bumi ini, keluar dari ibu kita, karena kita tidak pernah minta gitu. Betul. Kita juga seperti ini. Kita lahir di dunia ini, kita tidak bisa memilih. Ya. Kalau saya bisa milih, saya memilih lahir jadi orang kaya. Atau di agama Islam gitu. Ya, kalau bisa. Ya. Tapi tidak bisa. Karena saya lahir di keluarga Buddha, saya belajar Buddha. Ya, kalau mungkin kalau saya kelahirannya, kalau saya tidak bisa milih juga. Kalau lahir di agama lain, ya pasti saya belajar agama lain, seperti Islam gitu. Saya beragama Islam karena ibu bapak saya beragama Islam. Bahkan kakek saya juga Islam. Bahkan ketika saya lahir muncul dan saya tidak berminta dengan Tuhan sedikit pun. Ternyata saya dilahirkan dari keluarga Islam. Ya kan? Demikian di tengah saya. Perjalanan saya protes, saya pengen agama Buddha saja, dia enak gitu kan. Menurut biksu, ketika saya pindah, sedangkan orang tua saya dilahirkan di perut ibu saya, tidak mengetahui apa itu iman, apa itu Islam, apa itu Buddha, saya tidak tahu. Tapi ketika saya keluar dari perut ibu saya, ternyata orang tua saya Islam. Ya kan? Di perjalanan dalam hidup saya, menjalani sebuah karma baik atau buruk, ini kan karma baik atau buruk, ya. Ya? Saya berganti agama, keluar dari apa yang atas keinginan saya, berarti saya keluar dari karma saya, tidak menerima karma saya. Apakah itu termasuk mendustakan dari penciptaan Tuhan itu sendiri? Tidak. Hah? Tidak. Gimana?
kalau berubah misalnya kita kan? Iya, di tengah perjalanan. Iya, tengah perjalanan. Karena seseorang tuh selalu memilih dengan sesuai dengan pandangan dia. Berarti kan pandangan waktu hidup. Kan ketika dia dilahirkan di dalam ibu, ya kan? Dia tidak punya cara beragama. Betul. Berarti kan ketetapan Tuhan, fitrahnya Allah, fitrahnya Tuhan. Ya kan? Ya, kenapa harus dirubah? Gitu? Menurut saya, ketika biksu punya umat dia, yang beragama Buddha, dilahirkan dari keluarga Buddha, terus dia keluar di perjalanan, dia tertarik dengan agama lain, masuk Islam. Apakah itu disebut apa itu? Apakah itu kafir? Kalau bahasa sekarang keren. Tidak. Jadi? Tidak. Jodoh. Jodoh. Ya. Jodoh ini apakah dia melanggar ketetapan Tuhan yang ditetapkan Tuhan bahwa dia dalam karmanya atau dia punya pilihan iroda keluar dari keinginan hawa nafsu. Kan ketika dia pindah agama karena kepahaman karena hawa nafsu gitu. Iya. Hah? Ya. Gimana, Bu? Dia keluar dari ketetapan Tuhan. Karma tadi baik karma baik maupun karma buruk. Tapi dia pindah karena kepahaman, akhirnya dia punya keinginan. Sesuatu keinginan, bahasanya kan iroda atau kemauan. Disebut hawa. Apakah dia tidak menerima ketetapan Tuhan ini? Tidak. Tidak. Itu semuanya rahasia Tuhan. Rahasia Tuhan. Dia berjalan sesuai dengan kehendak dia sendiri. Jadi karma itu... Berarti dia menjalankan sebuah karma, sebuah kehendak sendiri. Mencari kehendak sendiri, bukan atas kehendak Tuhan gitu. Mencari kehendak sendiri, kehendakan sendiri. Karena Tuhan telah memberikan jalan kepada dia. Sampai dunia dia bebas. Bebas mau pilih di mana dia mau. Kalau dia mau pilih apa saja sesuai dengan karma dia. Kalau kita dalam kita agama Buddha, sesuai dengan karma dia. Dia masuk mau masuk agama lain. Apakah melanggar? Oh, tidak. Tidak melanggar dalam aturan dunia. Tidak. Tapi aturan lain? Tidak juga. Karena semua agama itu kan prinsipnya kan sama ke Tuhan. Kalau dia mau pakai jalannya agama Buddha ke seterusnya, silakan saja. Karena kita tidak selalu harus melarang dia, tidak. Gini, Bu. Seandainya saya beragama Islam, ketika saya tertarik dengan pemahaman saya dewasa, terus saya tertarik dengan pelajaran Buddha, terus saya pindah agama, apa langsung diterima? Terima maksudnya? Agama Buddha. Oh tidak, disuruh belajar dulu. Sesuai tidak kamu pandangan, misalnya kamu masuk agama Buddha, masuk. Kau pelajarin dulu, jangan masuk dulu. Agama kamu dianjurkan apa dipaksa untuk itu? Tidak, dianjurkan belajar dulu agama kamu dulu. Pahami agama kamu dulu. Agama Islam dulu. Iya. Pahami dulu agama kamu sedulu. Sudah kamu paham, kamu sudah paham, kau perlu belajar agama kita yang mau masuk ini. Kira-kira sesuai tidak dengan paham kamu sendiri? Kalau sesuai kamu terima, kalau tidak sesuai kamu jangan masuk. Jalanlah dengan paham kamu yang kamu pelajarin itu. Jadi sesuai dengan jalannya terus. Kalau dia mau pindah, dia harus paham dulu yang dia. Jadi saya beragama Islam, terus karena saya tertarik dengan agama Buddha, boleh seorang saja. Ustaz, seorang bisu menyarankan saya untuk belajar agama saya dulu. Dalami dulu gitu kan. Dalami agama sendiri dulu. Nah, baru belajar agama yang kita akan masuk ini. Nah, baru simpulkan. Baru simpulkan. Terakhir, jangan suruh, masuk aja, jangan. Berarti kalau nanti, masuk saja, biksu bangga, ada agama Islam, agama Islam masuk ini. Bukan seperti itu. Kan? Tidak. Ternyata dalam fakta sedang ini, orang hari ini berlomba-lomba, dalam menjaga agama atau kebanggaan, ini, baik Islam maupun agama lain. Ini imannya tidak kuat, imannya tidak kuat. Nah, oke. Okay. Artinya ketika biksu menyuruh saya mempelajari agama lain, bahwa ketika saya terus saya mendalami agama saya, terus ketika itu setelah itu baru saya belajar memahami agama agama Buddha gitu kan dalam kitabnya. Terus keputusan kan tetap diambil oleh yang tadi. Yang orang tersebut berarti biksu tidak akan bertanggung jawab. Betul. Nah, berarti kan jelas. Artinya biksu melepas diri. Belepas diri kan hari ini, ya kan? Jalanlah dengan sesuai dengan karmamu sendiri. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi gini,
saya termasuk orang-orang yang menentang orang masuk agama Islam. Hmm. Saya ketika di Kali, waktu di Kalimantan Tengah, ada seorang anak pendeta, dia berusaha, dia mau pindah agama itu. Saya bilang, padahal kita pindah dulu. Iya. Ya kan? Pahami kita dulu. Ya kan? Baru kau pahami kita Al-Quran itu sendiri. Ya kan? Kenapa? Karena saya tidak ada satu nabi pun untuk memindahkan agama. Karena menurut saya agama itu sebuah karma, sebuah fitrah. 30-30. Ya kan? Makanya saya agak bandel dengan biksu, ya kan? Karena titik terakhir itu jawaban sudah ada. Berarti kan biksu tidak menyarankan, atau biksu juga ketika umat Buddha pindah ke agama Islam, berarti dia keluar dari karmanya sendiri. Dan biksu tidak bertanggung jawab. Iya, ya kan? Sama seperti Islam di surat 30, Ar-Rum ayat 30. Ini bicara karma, ya kan? Fa'akimu wajahaka lil din hanifan fitrullah latina fatrun nas alaiha la tubdil lah lil khalqi Allah zalika dinul qayyimah walakin aksarul layalamu. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, agama Tuhan ya, atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. Kita tidak pernah minta, karena agama ini yang dilahirkan atas fitrah Allah. Ketika dilahirkan Buddha, karena orang tua Buddha, karena kita nggak minta-minta, itu fitrah Allah. Maka saya tertarik dengan setahun yang lalu, ya kan? Biksu mengatakan bahwa agama itu karma, ya kan? Tapi biksu mengatakan itu karma baik atau karma buruk tergantung, gitu kan? Ya kan seperti itu. Oke, biksu, saya terima. Ya kan? Saya akur, gitu kan? Dengan Quran ini, karena saya butuh meyakinkan isi Quran ini. Karena berapa 10 tahun ini banyak sekali orang mau pindah agama. Seperti biksu bisa sampaikan pada di kitab sendiri. Karena ngapa? Saya juga takut akan ditanya oleh Tuhan saya. Loh, siapa nyuruh kau pindahkan agama? Buat saya, memindahkan agama bukan hak prerogatif kita, tapi mengajarkan manusia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, itu wajiban. Mengenalkan Tuhan Maha Esa apapun. Yang kedua, setiap manusia lahir itu ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang cacat, ya, terus membawa catatan hidup masa lalu. Benar atau tidak? Benar. Hah? Benar. Sahabat Facebook, Al-Quran juga mengajarkan, sering kita baca di setiap kematian, syukuran di surat. Artinya di setiap di Al-Quran itu sering dicatat di dalam Al-Quran. Sering kita baca, setiap manusia, umat yang lahir, dia membawa satu kitab dalam hidupnya sendiri. Ada yang di dalam Al-Quran. Surat, dia bacakan. Saya ngadukan saja, ya kan? Apa pengertian itu bahwa agama itu benar-benar ajaran lagi itu. Bahwa kita pengertian Tuhan itu sama. Ya kan? Kalau Tuhannya sama, pasti ajaran sama. Ya kan? Berarti setiap manusia lahir itu membawa hukum perbuatan di masa lalu, kehidupan yang lalu. Benar atau tidak? Benar. Saya bacakan. Surat 17, Al-Isra, ayat 13 sampai 14. Surat 17, ayat 13. Wa kullil insanin. Ya. Zamnatun ta'iratun bi unukin wa nukhriju lahu yawmal qiyamah kitaban yalqaunahu mansura. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatan, amal karmanya sebagaimana ketetapan kalung di lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai terbuka. Waktu mati, sekutul maut dibuka kita bilang, kamu ini kamu melanggar. Maka di sini di ayat 14-nya Allah ikra kitabaka kafa bi nafsika yaum alaika hasibat. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini menghisab. Jadi kita lebih banyak disuruh oleh Allah membaca kitab diri kita. Kamu mati, kenapa hidup seperti ini? Benar gitu. Kita lebih banyak di dunia ini lebih banyak membaca kitab orang lain. Betul. Atau karma orang lain. Iya. Kejahatan orang lain. Kita lihat terus. Iya kan? Iya kan? Kita lihat terus. Kita lihatin, kita lebih melihat punya orang lain, kejahatan orang lain, kesusahan orang lain. Iya. Tapi sendiri tidak lihat. Tidak lihat. Ya, tidak menerima. Tidak menerima dengan karma yang ada yang dikalungkan oleh Tuhan pada Allah menyuruh kita. Timbullah iri.
timbulah iri. Lebih enak iri, kalau iri dagang kan hari ini dagang. Kebetulan dagang dia laku, pas besok lagi saya laris kan hilang. Dari iri menuju dengki. Dengki, dendam. Nah orang kalau dengki, sudah dendam. Baik maupun katakan negatif, baik, tetap dia buruk lah. Dendam, sudah dendam negatif. Dendam. Ya. Bagaimana menghilangkan dia? Nah, itu kan? Ya. Ketika dia dendam dalam sakaratul maut, berarti di hidup akan datang dia membawa dendam itu. Karena ya, karena ya. Bagaimana menghilangkan dia? Setelah menghilangkan dia, dapatlah karma buruk, karma dosa. Dosa itu buruk ya. Nah, itu terimalah dosa itu. Berarti, ketika orang hari ini resi, kita ngomong apa adanya. Resi hari ini tuh, bukan tak pernah hidup di masa lalu. Ya. Tapi hari ini ada yang hidup sebagai manusia, ada yang hidup. Diletakkan di pohon. Ada. Hebat. Surah 36 Yasin 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yasin ayat 12. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati. Berarti orang yang hidup hari ini pernah mati. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menulis apa yang telah mereka kerjakan karmanya dan apa dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan dan segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab induk yang nyata. Berarti hari ini kita menjalani satu, berarti kita hidup hari ini pernah mati dan pernah hidup. Benar. Itu reinkarnasi lah. Reinkarnasi. Berarti benar di dalam Quran juga mengatakan bahwa hidup dan mati, hidup lagi itu di bumi. Benar. Kembali lagi di bumi. Ya. Bukan di bumi yang lain. Bukan. Surat 7 ayat 25. Ya. Qala fiha tahyuhu wa fiha tamutu. Wafiha takhruju. Allah berkata, di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dari bumi itu pula kamu dibangkit. Berarti hidup mati di bumi. Bumi. Benar. Saya mau nanya, Besi, Iksu, selama manusia tidak kembali ke bumi yang terbelajar, berapa pasti manusia tinggal di mati di bumi? Tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung, tak terhitungkan. Jadi selama manusia itu tidak dalam kemurnian kepada Tuhan, dia akan lewati mati hidup. Iya, reinkarnasi. Memperbaiki terus, dia harus memperbaiki. Jadi kalau bisa, sekarang seperti ini, kita berbuat amal, berbuat baik, untuk memperbaiki kehidupan yang akan datang. Karena kita kehidupan ini belum sempurna. Kita akan sempurnakan di akan yang datang. Tapi kalau kita dihidupkan yang akan datang tidak sempurna, lebih jelek dari sekarang, wah, tambah jelek lagi, tambah turun lagi. Menurut